Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini gua mau test drive motor Sultan ya, anjir, Sultan Vario ya. Nah, ini adalah Vario 150 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh. Jadi anak-anak baru ada 8 orang ya. Sebagian sih masih di jalan. Jadi kita lagi kopsan, guys. Nah, kebetulan hari ini itu gua mau test drive Honda Vario 150cc ya. 160 ini soalnya udah di board up, guys, tuh dari spesifikasi peleknya, dari body sudah apa namanya? Pokoknya udah motor Sultan lah ya. Dari pengereman, dari segala macem gitu. Kita langsung test drive aja. Test starter. Nah, 80 oli charging guys. Dan untuk spesifikasi ininya sudah ganti semua ya. Ini menggunakan ya, pokoknya semuanya udah diganti lah dari, aduh, pokoknya enak, guys, motornya enak banget sumpah tuh, guys. Kita langsung aja, mantep tuh. Dari suara pun juga udah beda ya. Ini dari suara pun, dari pengereman, oh ini spontan dong, guys. Wih, mantep. Yang punya motornya tuh ada di sebelah kiri saya tuh. Mantap. Om, sini dulu, Om. Oke, guys. Jadi gua ada di kawasan BIC, yaitu di mana tempat anak-anak Vario ya pada kopsan gitu pada hari Minggu ini. Dan kebetulannya dari kemarin-kemarin sih ya, sebenarnya gua mau test drive motor ini tuh ya. Ya baru sekarang sama gua diinin ya. Oke, guys. Pokoknya ikutin terus ya video gua. Pokoknya ini test drive motor Sultan, asik. Ini ada teman gua nih di sini. Mana nih orangnya? Katanya ada teman gua di sini. Selfie-nya mana? Soalnya di sini tadi ada teman gue nya. Jadi ownernya itu ngasih nama motor ini adalah si Endul ya, anjir, Endul. Nah, jadi untuk spesifikasi dari mesinnya sih ini udah, kalau bisa dibilang ya udah bore up, guys. Jadi dari mesin, dari segala macamnya udah di up semua ya. Dan untuk mesin itu udah naik ya oversize-nya, yaitu kalau dari cc sih ini udah 160 cc, guys. Dan dari noken as, dari throttle body segala macamnya semuanya udah diganti lah, pokoknya udah di up semua, guys. Dan hari ini gua mau nyoba akselerasi motor ini ya.